Shalom saudara, jumpa lagi dalam acara kebaktian di Gereja Cornerstone Indonesia, San Francisco, tepatnya Cornerstone Evangelical Baptist Church, Departemen Bahasa Indonesia. Saya, Pendeta Saumiman Saud, mengucapkan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita mau mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersembah sujud di hadapannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan bangkit memuji Tuhan. Kita akan berdiri memuliakan nama Tuhan dan menyembah Dia. Kita akan memuji Tuhan nomor 6. Hosana, puji Tuhan. Syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau bekerja di tengah-tengah kami,
di rumah kami masing-masing, agar kami semua bersembah sujud di hadapan-Mu dan mengenal Engkau Tuhan. Yang Bapa, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali. Pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 44, Tuhanku yang ajaib. My Wonderful Lord. Masuki pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Mari kita sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini saudara sekalian, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami tak syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah pada Engkau, meskipun di rumah kami masing-masing. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan dan semua gereja Tuhan, biarlah kami terus menjalankan misi amanah agungmu Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah roh kami menyalanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Bapa Engkau telah menyertai gereja kami, gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia, yang telah Engkau sertai selama 8 tahun, di mana pada tanggal 1 Juli kemarin telah mereka ulang tahun yang ke-8. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Engkau telah memberkati gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau terus menyertai gereja ini Tuhan, dan biarlah gereja ini boleh menghasilkan buah-buah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Dan kami Bapa, Engkau terus menambahkan jiwa-jiwa bagi gereja ini, menambahkan jiwa yang diselamatkan, dan juga menambahkan orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan untuk melayani-Mu Bapa. Dan kami ingin berdoa ya Bapa dalam surga untuk teman-teman kami yang sakit mencari pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka diberkati oleh Engkau. Dan orang-orang yang sakit Tuhan, yang kena COVID dan sebagainya Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka ya Bapa. Dan kami ingin berdoa Bapa dan menyerahkan negara Amerika ke dalam tangan Kau, berkati Presiden Trump dan juga semua kabinetnya, terutama untuk menjelang pemilu yang akan datang ini Tuhan. Berkatilah negara ini, jauhkan daripada segala kerusuhan dan segala anarki Tuhan, biarlah mereka hidup takut kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dan berkati juga negara Indonesia, berkati juga COVID yang masih ada Tuhan, agar semua boleh dijauhkan dari sakit penyakit, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa biarlah mujizat-Mu Tuhan terjadi, dan biarlah orang-orang hidup takut pada Engkau dan menjauhkan diri dari semua dosa Tuhan. Dan biarlah Tuhan COVID ini boleh segera berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu 279. Memperkenankan hati Tuhan. To be a man after God's heart. Thank you.
kepada Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Shalom saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali. Kita kemarin baru memperingati Hari Kemerdekaan. Salam kemerdekaan buat saudara sekalian. July 4 sudah berlalu. Hari ini kita masuk pada tanggal 5 Juli. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Demikian saudara firman Tuhan. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan oleh orang tidak dapat menyamainya. Satu ayat lagi saudara dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 9 ayat 16. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 16, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara sekalian. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, perkataannya tidak didengar. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada dua ayat yang sudah kita baca. Nanti kalau sempat beberapa ayat lagi akan kita lihat lagi di dalam Alkitab. Berbahagia kita orang yang percaya, orang yang berhikmat, terutama hikmat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Independence Day. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menang atas dosa, sehingga kami sebagai orang percaya boleh dibebaskan dari dosa. Oh Tuhan, kiranya pembebasan dari dosa ini berjalan nyata dalam kehidupan kami, supaya hari-hari kami tidak terikat lagi dalam dosa. Pakai hamba-Mu yang berdosa ini, berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi kami semua. Boleh jadi nasihat, boleh jadi teguran, boleh jadi inspirasi pembelajaran bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, di dalam dua ayat yang kita baca pada hari ini, kita melihat ada kata yang terulang, yaitu kata hikmat. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan terhadap kata hikmat ini. Satu pertanyaan saudara, apa yang membedakan antara harta kekayaan kita dengan hikmat? Apa yang menjadi perbedaan? Nah, pertanyaan ini menjadi gampang-gampang susah untuk dijawab, sebab secara manusia kedua barang ini tanda kutip penting. Siapa yang berani mengatakan aku tidak membutuhkan harta? Siapa pula yang berani mengatakan aku tidak membutuhkan hikmat? Buktinya saudara, setiap hari kita bekerja keras, setiap hari kita duduk berpikir, setiap hari kita mendorong anak kita belajar mati-matian, semuanya adalah untuk apa saudara?
untuk supaya masa depan mereka, masa depan kita lebih banyak harta, supaya kita merasa hidup aman, hidup tentram. Inilah ciri khas daripada manusia, Saudara. Buktinya juga tatkala kita diminta untuk kembalikan berkat-berkat kepada Tuhan, kita memakai hikmat yang sebenarnya Tuhan berikan pada kita, tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memperhitungkan berkat-berkat Tuhan sehingga kita merasa berat sekali untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Saudara, inilah letak ketidakbenaran dalam kehidupan kita memakai hikmat. Sekali lagi, Saudara, saya yakin kita memakai hikmat untuk menghitung harta benda kita. Kita memakai hikmat untuk menghitung pengeluaran kita, pemasukan kita, untuk menghitung rencana ke depan hidup kita. Hikmat itu kita pakai. Tetapi Saudara, ingat bahwa di dalam Tuhan, sehikmat apapun kita, rancangan kita, rencana kita bisa meleset. Siapa sangka, Saudara, 3,5 bulan, hampir menuju 4 bulan, di beberapa tempat sudah 5 bulan, kita harus berada di rumah tanpa melakukan pekerjaan. Siapa sangka ini? Hikmat manusia tidak pernah memperhitungkan semuanya ini, bukan? Barangkali masuk di tahun 2020, engkau sudah merencanakan bagaimana supaya bekerja keras, bagaimana sudah merencanakan ini, usaha itu untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, Saudara. Tetapi rencana itu harus berhenti sejenak. Rencana itu harus tidak dapat dijalankan. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan yang lain. Saya coba membedakan antara harta dan hikmat secara praktis, Saudara. Pertama, harta dapat dicari asal kita giat bekerja, berusaha. Tetapi harta yang dapat dicari itu, sekaligus harta itu dapat dicuri. Ketika kita simpan di tempat sembarangan, ataupun ketika kita simpan, kita lalai sehingga bisa dicuri orang. Harta berupa barang dapat kita beli, asalkan kita punya uang, Saudara. Tetapi sekaligus harta dapat lenyap karena kebakaran, karena bencana alam, dan sebagainya. Tetapi hikmat yang dari Tuhan, Saudara, tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari sembarangan, tidak dapat dicuri oleh sembarang orang. Asal kita tetap menaruh hati, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seluruhnya kepada Tuhan. Namun, Saudara, ingat, hikmat tersebut dapat lenyap dalam hidup kita kalau kita tidak sungguh-sungguh kontinu, sungguh-sungguh mempertahankan, senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Begitu kita lalai berpaling kepada Tuhan, maka hikmat kita bisa hilang. Sehebat apapun Daud, Raja Daud, ketika dia berserah hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan senantiasa mengambil keputusan yang benar. Tetapi begitu dia jauh daripada Tuhan, keputusannya akan melenceng. Demikian juga dengan anaknya yang bernama Salomo, bukan? Itu sebab, Saudara, mereka adalah anak Tuhan. Kita juga adalah anak Tuhan. Jadi kalau hidup kita melenceng daripada Tuhan, hikmat kita dari Tuhan juga akan melenceng. Maka kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Makanya, Saudara, Salomo dalam kitab Amsal, karena dia berpengalaman dalam hal ini,
Dia mengatakan hikmat itu sesungguhnya lebih berharga dari emas permata. Saya tidak mengatakan bahwa perak dan sejenisnya tidak penting, saudara. Semua itu barang langka dan berharga. Bahkan untuk memperolehnya kita harus pakai keringat yang banyak. Kerja keras, tenaga, pikiran. Semua harus kita lakukan. Tapi saudara, sekali lagi. Kalau dibandingkan harta kita seberapa banyak pun yang ada di dunia ini dengan hikmat, maka hikmat itu lebih berharga dari segala harta benda kita. Apa artinya kita menjadi kaya raya? Apa artinya kita menjadi sukses tapi di dalam hidup kita tidak berhikmat? Di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang paling bodoh di antara orang yang terbodoh, saudara. Sesungguhnya, saudara, apa itu hikmat? Hikmat dalam konteks Ibrani, saudara, dikenal dengan kata hokmah, yang mengandung pengertian, yang mengandung kebijakan, yang selalu berhubungan dengan hal-hal praktis, bukan teoritis. Pada dasarnya, hikmat itu bisa didefinisikan dengan kepintaran untuk mencapai hasil. Menyusun rencana yang benar untuk mencapai keberhasilan yang dikehendaki. Nah saudara, tempat kedudukan hikmat adalah hati. Yaitu pusat keputusan moral dan intelektual. Jadi ada dalam hati kita. Saudara, bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 3. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saya mengajak kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan ayat 12. Demikian ayat 9, saudara. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Itu merupakan kutipan dari doa Salomo. Di ayat ke-12 mencatat, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Itu demikian Tuhan katakan kepada Salomo. Jadi pakai hati. Boleh dikatakan Salomo adalah orang di dalam legenda sejarah manusia, dia adalah orang yang paling berhikmat. Hati yang paham untuk menimbang. Hati yang paham untuk menakar supaya waktu menghakimi menghasilkan keputusan yang adil, karena di dunia ini sudah penuh dengan ketidakadilan. Demikian doa daripada Salomo, saudara. Dalam konsep Ibrani, kata hikmat sendiri berbentuk feminim, saudara. Berbentuk perempuan. Dan dalam pasal 8, hikmat itu dipersonifikasikan dengan wanita yang harus dikasihi, dimuliakan, dinikahi. Sedangkan dalam konsep Yunani, saudara, kata hikmat dibaca Sophia. Jadi kalau ada orang bernama Sophia, itu berasal dari kata hikmat. Yang juga bersifat praktis, artinya kemuliaan, kebijaksanaan. Hikmat sendiri jarang berbentuk netral, saudara. Ia adalah karunia Allah untuk mengajarkan dan melakukan yang terbaik. Kalau untuk melakukan dan mengajarkan yang jahat, itu bukan hikmat.
Amsal menyebutnya, maaf, kata pelacur atau wanita bodoh. Saya lebih setuju dengan kata licik. Jadi lawan dari kata hikmat itu licik. Saudara, menurut Robert Alden, seorang penulis buku perilaku yang bijaksana, di sana dikatakan bahwa menurut beberapa pakar teologi, mereka mencoba memberikan penjelasan tentang hikmat yang rinci mengenai personifikasi dan lukisan tentang ciptaan, khususnya pasal 1 dalam Kejadian ayat 22 sampai ayat 31. Tetapi tidak ada teori yang meyakinkan, saudara. Nah, saudara, salah kalau kita juga mengira bahwa hikmat merupakan oknum tritunggal. Tuhan atau istri Tuhan atau agama lain yang kemungkinan ada yang percaya bahwa Tuhan bersuami atau beristri. Tetapi dalam perjanjian lama itu, sekali lagi saudara, tidak ada. Beberapa orang coba menyamakan hikmat dengan Tuhan Yesus dengan memakai ayat 22 kalau di dalam Alkitab kita dan seterusnya sebagai dukungan untuk membandingkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, saudara, jadi lebih tegas lagi di sini Alkitab mengulangi di dalam Pengkhotbah pasal 9 katakan hikmat itu lebih baik dari keperkasaan. Nah, dari uraian yang kita sampaikan di sini, kita bisa membayangkan sekarang apa itu hikmat. Hikmat itu lebih jelas merupakan krikmah dalam Perjanjian Lama sebagai undangan untuk pegabaran kabar baik, kabar Injil, berita yang baik. Hikmat itu sendiri melebihi segala harta, kan? Itu sebabnya maka kita lebih condong menguraikan banyak tentang hikmat ketimbang harta benda yang ada di dunia ini, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang barangkali kita sudah memilikinya cukup banyak. Saya mengajak kita melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang merupakan orang-orang yang saya anggap cukup berhikmat. Ada banyak, tapi karena kita terbatas waktu, kita pilih beberapa hari ini. Pertama, saya menggambarkan bahwa hikmat itu mengalahkan kemarahan. Hikmat mengalahkan kemarahan, saudara. Seorang wanita cantik bernama Abigail, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 25, kita gak sempat baca, saudara, tapi ceritanya saudara sudah tahu. Secara manusia, saudara, siapa Abigail? Abigail itu adalah seorang istri pengusaha, suaminya bernama Nabal, ya. Nabal itu artinya bebal. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Nabal itu kasar. Kelakuannya sangat kasar, saudara. Namun laki-laki yang kasar itu ternyata dia bernasib baik, memiliki seorang istri yang bernama Abigail yang hatinya lembut, yang selalu mencari perdamaian, yang hidupnya penuh dengan hikmat. Singkat cerita, saudara, Nabal yang nakal sempat melukai perasaan Daud. Ketika Daud dengan kelompoknya datang untuk menagih berkat, tanda kutip, karena Nabal sedang panen bulu-bulu domba di sana, bagi-bagilah. Tetapi apa yang dikatakan? Nabal itu dengan sombong mengatakan, "Saya tidak mengenal kalian." Dan pada waktu itu, saudara, meluaplah emosi Daud. Dia mau mengarahkan ratusan orang untuk pergi membunuh Nabal. Tetapi lihat di sini, ada seorang istri yang bernama Abigail yang penuh kebijakan. Dia datang untuk melembutkan hati Daud. Dia datang untuk menahan kemarahan Daud.
Dia datang untuk menjernihkan masalah ini. Dia datang untuk menyelesaikan. Saudara, orang yang tidak berhikmat akan datang memperkeruh masalah. Orang yang tidak berhikmat kalau datang akan memperumit masalah. Persoalan bertambah rumit. Yang tidak harus marah menjadi marah. Yang masalahnya kecil menjadi masalah besar. Itu kalau orang tersebut tidak berhikmat. Saudara, kemarahan dapat mempermalukan hidup kita. Karena kemarahan itu selalu diakhiri dengan penyesalan. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Siapapun Anda, termasuk para petinggi, pejabat-pejabat tinggi. Apalagi marah dalam arti ketidaktahuannya. Baru-baru ini ada pejabat di kalangan yang duduk di DPR, saudara. Marah-marah terhadap seorang direktur perusahaan BUMN. Tetapi habis marah, semua orang membuli dia. Kenapa? Karena dia marah di dalam ketidaktahuannya. Ini yang tidak dikehendaki oleh kita sebagai orang percaya. Jangan sembarang marah. Bukan tidak boleh marah. Marah juga harus penuh dengan kebijakan. Kebijaksanaan. Marah bukan menyakiti, marah bukan menjatuhkan, marah bukan menghancurkan. Tapi marah untuk membangun, marah untuk memperbaiki, marah dengan kasih, saudara. Daud itu sempat marah. Nabal sempat membuat kemarahan. Tetapi istrinya Abigail datang mendamaikan. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa kesuksesan perdamaian ini. Yang kedua, saudara, hikmat juga dapat mengalahkan hawa nafsu. Hikmat dapat mengalahkan hawa nafsu. Saya ulangi cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dijual ke Mesir. Bagaimana Yusuf itu sebagai seorang budak. Tetapi hidupnya tetap takut akan Tuhan, jauh daripada sanak saudara, jauh daripada orang tua, jauh daripada orang-orang yang dikenal. Tapi hidupnya tetap takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga waktu digoda oleh istri Potifar, dia itu tetap berhikmat. Dia tahu hikmat itu. Kalau dia jatuh, kalau dia meleset, kalau dia terpleset, dia akan gagal. Tetapi dia tahu dia adalah anak Tuhan, maka dia jaga dirinya dengan penuh hikmat. Jadi hikmat ini mengalahkan hawa nafsunya. Kalau misalnya Yusuf tidak mau peduli dengan Tuhan, kalau misalnya Yusuf tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan ajarkan, hikmatnya akan hilang. Sehingga dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara bisa perhatikan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang senantiasa menaruh hidupnya kepada Tuhan, hidupnya itu akan penuh dengan hikmat. Di dalam menghadapi konsumen, dalam menghadapi rekan kerja, dalam menghadapi partner-partner bisnis, semuanya itu akan diterapkan dengan penuh hikmat. Karena hidupnya itu berisi firman Tuhan. Dia bisa menahan kemarahan tadi yang pertama, dia juga bisa menahan hawa nafsu. Inilah kekuatan daripada hikmat daripada Tuhan. Kita mesti belajar mendapatkan itu, saudara. Maka di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu dia akan menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau engkau menerima hikmat daripada Tuhan, engkau dan saya menerima hikmat daripada Tuhan, itu berarti apa? Itu berarti kita bukan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara, hikmat itu juga mengalahkan dosa saudara. Kali ini kita bertemu dengan seorang nabi yang berani bayar harga. Siapa namanya? Namanya Natan saudara. Dalam 2 Samuel pasal 11-12 sampai di situ dikatakan waktu pergantian tahun biasanya raja maju berperang. Bulan-bulan lalu kita sudah pelajari ada seorang tokoh bernama Daud. Dia naik ke atas suatu rumah melihat perempuan sedang mandi. Kemudian dia tertarik, dia ajak tidur dengan perempuan itu. Kemudian dia tahu siapa suaminya adalah prajuritnya. Singkat cerita dia bunuh prajurit tersebut yang bernama Uria dan mengambil perempuan itu sebagai istri. Perempuan itu bernama Batseba. Tetapi datang Natan menasehati. Datang menasehati dengan penuh hikmat, tidak gegabah. Dia menasehatinya dengan ilustrasi. Dia menasehatinya dengan sebuah cerita tentang bagaimana ada seorang tuan yang punya domba piaraan yang banyak dibandingkan dengan orang yang miskin hanya punya satu peliharaannya. Disitulah Daud mendengar nasihat dan dia bertobat. Jadi hikmat itu mengalahkan dosa. Jadi orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya di dalam hikmat, dia akan terselamatkan saudara. Maksud saya, orang-orang yang tidak mau serahkan hidupnya dalam hikmat yang daripada Tuhan, hidupnya akan berantakan saudara. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 12. Judulnya adalah pecahnya kerajaan itu. Nanti saudara baca di rumah karena cukup banyak. Saya akan men-share sedikit apa yang saya maksud dengan ini. Suatu peristiwa tragis pernah terjadi saudara di lingkungan elit istana. Jadi para pembesar di istana pada waktu itu. Sesudah Rehabeam menjadi raja, ia meminta nasihat kepada para tua-tua selama hidup Salomo. Sebab waktu itu terjadi semacam protes saudara, unjuk rasa dari rakyat yang menginginkan agar beban pajak itu kalau bisa diringankan. Para tua-tua itu menasehati, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang bijak, maka mereka menjadi hambamu sepanjang waktu. Itu nasihat dari orang tua. Kalau engkau mau menjawab dengan kata-kata yang baik, maka engkau akan merebut hati mereka lah, kira-kira demikian. Tetapi saudara, Rehabeam mengabaikan penasihat-penasihat itu. Dia datang kepada orang-orang yang sebaya dengan dia, orang-orang muda. Lalu memberikan nasihat kepada Rehabeam. Apa nasihatnya? Orang-orang muda itu meminta Rehabeam berkata demikian. Katakan saja, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Dan herannya dan celakanya Rehabeam mendengar nasihat tersebut. Nah, konsep orang yang sebaya itu ingin mengatakan bahwa kalau ayahmu itu dulu menagih pajak dengan yang sekecil itu, tetapi sekarang kelingkingmu saja lebih besar dari pinggang ayahmu.
berarti akan lebih besar lagi. Maka Alkitab mencatat, saudara, terjadi kerusuhan dan pecahlah kerajaan Israel itu menjadi dua bagian. Rehabeam telah mengabaikan hikmat yang diajarkan oleh Salomo. Orang bijak akan menghargai nasihat. Demikian Amsal 9 ayat 9. Dan setelah itu bertambah bijak. Orang bijak akan menghargai nasihat dan setelah itu bertambah bijak. Itu pengajaran hikmat daripada Raja Salomo, tapi diabaikan. Nah, bagaimana dengan orang-orang percaya, saudara? Coba Anda perhatikan. Nah, sekarang contoh yang lain, saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular adalah binatang yang cerdik. Waktu itu peristiwa bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena mereka digoda oleh ular. Ya. Nah, lihat lagi Matius 10 ayat 16. Ya. Matius 10 ayat 16 bunyinya demikian. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah yang saya sebut dengan hikmat. Sebagai orang percaya, kita harus cerdik seperti ular. Tetapi tidak stop sampai demikian. Harus juga tulus seperti merpati. Kalau kita hanya cerdik seperti ular, kita dapat menipu-nipu orang, saudara. Tapi kalau kita hanya tulus seperti merpati, kita bisa ditipu-tipu orang. Tapi ada keseimbangan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sehingga apa, saudara? Sehingga kita memiliki hikmat. Tuhan Yesus sendiri memiliki hikmat yang luar biasa dalam kehidupan perjalanan hidupnya sehari-hari, saudara. Ada banyak peristiwa dalam hidup yang dia praktekkan itu, yang nyata-nyata dilihat oleh murid-muridnya dan tertulis dalam Alkitab. Ada banyak, tapi hari ini kita lihat 1-2 biji. Ya. Pertama dalam Matius pasal 22 ayat 17 sampai 21. Waktu itu para kaum Farisi bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saudara, Yesus tidak gegabah menjawab pertanyaan ini. Karena Yesus tahu di dalam pertanyaan ini, di balik pertanyaan ini ada udang di balik batu. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus, mereka itu munafik. Mereka tahu banyak tentang peraturan, tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi sekarang mereka mau tes Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus lebih pintar, tunjukkan mata uang itu. Maka saya akan jelaskan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar yang wajib engkau berikan kepada Kaisar dan kepada Allah yang wajib engkau berikan kepada Allah. Jadi dia kembalikan kepada mereka yang menjawab sendiri, saudara. Itulah letak hikmat yang sangat keren, saudara, pada zaman itu. Yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus, saudara. Luar biasa. Terhadap seorang perempuan yang berzina, saudara masih ingat? Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang berzina karena dibawa ke hadapannya. Mereka lalu memprotes, menuduh, tanda kutip menghakimi perempuan ini. Maka Tuhan Yesus tidak semata-mata langsung menghakimi. Tidak semata-mata langsung menghukum. Ya.
tidak semata-mata langsung mengambil keputusan. Karena di latar belakang daripada semuanya itu, mereka mau mencobai Tuhan Yesus juga. Nah, kita mencatat saudara, tetapi Yesus membungkuk lalu menuliskan dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Karena orang yang berdosa pada waktu itu, terutama dosaan zina, boleh dilempar dengan batu. Jadi kalau engkau merasa tidak berdosa, lemparkan pertama kali. Apa yang terjadi saudara? Tidak satu pun orang yang melempar. Satu persatu mereka undur. Satu persatu mereka tinggalkan tempat itu. Yesus bertanya kepada perempuan itu, apakah mereka menghukummu? Dia katakan, tidak. Yesus katakan, saya pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi. Pergilah. Pergilah dan jangan berbuat lagi dari sekarang ini. Saudara, hari ini saya mengajak kita sebagai orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, mari kita hiduplah dengan hidup yang penuh dengan hikmat. Sebab sesuai dengan firman Tuhan berkata, hikmat itu lebih berharga dari segala harta kekayaan. Hikmat itu akan berlaku di dalam segala segi kehidupan kita. Dalam hal mencari pekerjaan, engkau perlu berhikmat juga seperti saya dan engkau. Tidak hanya karena gajinya besar, tidak hanya karena bayarannya tinggi. Engkau dapat bayaran tinggi tapi kerjamu tidak memuliakan Tuhan, bisa saja terjadi. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak memuliakan nama Tuhan, gajinya biasanya tinggi-tinggi, saudara. Jadi perlu hikmat dalam memilih pasangan hidup. Saya yakin semua orang ingin hidupnya baik. Tapi bukan hanya untuk pilih-pilih orang-orang yang kaya. Pilih-pilih kalau dia miskin, dianggap bukan pasangan dia. Dihina-hina. Saudara, kalau memang itu merupakan pasanganmu, saudara, tentu walaupun sama-sama tidak punya apa-apa, kita bisa berjuang, bekerja keras dengan takut akan Tuhan, akan mencapai kesuksesan. Apa artinya dia kaya raya tapi dapatnya harta warisan yang kemudian gak tahu dari mana juga hasilnya? Orang yang berhikmat tidak hanya pilih-pilih seperti demikian. Dalam hal mendidik anak juga perlu hikmat daripada Tuhan. Tidak hanya sekedar memberi dia uang. Tidak hanya sekedar transfer dia banyak duit dan sebagainya. Harus perhatikan baik-baik. Bukan hanya sekedar berikan dia pengetahuan, berikan dia sekolah yang terbaik, bukan. Tapi juga harus dididik dengan firman Tuhan, supaya dia takut akan Tuhan. Seperti yang ada di tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Bagaimana Daniel itu dididik oleh orang tuanya, sampai dia ke tempat pembuangan pun dia takut akan Tuhan. Bagaimana Yusuf dididik oleh orang tuanya, sampai dia sebagai budak di luar negeri pun dia tetap takut akan Tuhan. Saudara, beranikah atau percayakah engkau kepada anakmu waktu engkau kirim anakmu ke luar negeri, luar kota, dia tetap setia kepada Tuhan, tidak melenceng? Kalau engkau sudah lakukan sampai itu, barulah engkau menjadi orang tua yang berhikmat. Dalam hal berbicara dan bertutur kata, kita juga harus berhikmat. Mulut kita bisa katakan yang baik, kata-kata yang memuji, tapi juga kata-kata yang mencaci.
Pilihlah kata-kata yang berhikmat. Hikmat daripada Tuhan. Pilih kata-kata yang penuh hikmat. Kadang saya harus minta pengampunan daripada Tuhan kalau terlanjur mengucapkan kata-kata yang kurang berhikmat. Demikian juga Anda barangkali. Karena kita lemah. Perbuatan kita, tingkah laku kita, termasuk juga pelayanan kita, perlu hikmat yang daripada Tuhan. Tidak membabi buta. Tidak sembarangan. Yesus contoh seorang hamba Tuhan yang berhikmat. Ketika dia hadir dalam pesta pernikahan, mamanya melihat kehabisan anggur. Cepat-cepat mamanya ambil air, minta Yesus lakukan sesuatu. Kalau belum waktunya, Yesus pasti tidak melakukan. Yesus akan melakukan kalau itu merupakan waktunya. Kita juga demikian, saudara. Jangan mendesak, jangan memaksa Tuhan. Kalau kita mendesak, memaksa Tuhan, itu namanya kita tidak berhikmat. Dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan, sebagai bos di perusahaan, sebagai kepala rumah tangga, semuanya itu perlu hikmat daripada Tuhan. Kalau engkau sembarang mengambil keputusan, engkau dan saya akan menyesal. Maukah engkau dan saya belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memiliki hikmat yang luar biasa itu? Hikmat yang tidak terkalahkan. Hikmat yang lebih berharga daripada emas permata. Mari kita berdoa pada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, lakukan dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada hari ini kami belajar tentang hikmat yang daripada-Mu. Hikmat itu lebih berharga dari emas permata. Tuhan, apa artinya kita punya segala-galanya, tapi kami hidup dengan penuh tidak hikmat. Kami hidup dengan tidak berhikmat daripada Tuhan. Apa artinya itu? Kami rindu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berhikmat, penuh bijaksana, sebagai kepala rumah tangga yang bijaksana, sebagai pegawai-pegawai yang bijaksana, sebagai pengusaha-pengusaha yang bijaksana, sebagai orang-orang percaya yang bijaksana, dan sebagai manusia-manusia yang bijaksana, yang sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan itu Tuhan. Oh Tuhan, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap jemaat kami Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam melakukan banyak hal, supaya kami tidak keliru Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berkati gereja-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang telah diberikan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini saudara sekalian, kita kembali akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan apa yang akan kita berikan pada Tuhan.
Mana firman Tuhan berbunyi, kembalikan kepada Kaisar apa yang mempunyai Kaisar, dan kembalikan pada Tuhan apa yang kepunyaan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu Bila Kau Pernah Cinta Yesus 340. Mencintai Yesus, biarlah sekarang kita lebih mencintai lagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada Engkau ya Bapa, di mana firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Dan saat ini kami memberikan kembali apa yang Tuhan berkati pada kami. Biarlah Bapa, Engkau memberikan kami kesetiaan untuk tetap mengembalikan dan memberi persembahan pada Engkau. Meskipun di dalam situasi pandemi yang sulit ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan akan Tuhan akan memberkati kami Tuhan, dan tidak akan memberikan kami kekurangan. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah tangan-tangan telah memberi, dan berkatilah pekerjaan mereka dan usaha yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Kasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Maka kasih sayang daripada Allah Bapa, pengorbanan dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian daripada saat ini sampai Tuhan Yesus kembali. Amin.